Selamat datang kembali ke channel Gadget and Lifestyle. Pada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe, like, dan share. Terima kasih. Memetik oh bulan. Ini ke tanda-tanda orang yang mau bercerai. Korang nilai sendiri, kata Didi Astila. Sebelum ini, pelakon Didi Astila meluahkan rasa kesal selepas mengetahui abang iparnya, Alif Aziz, muncul dalam satu sesi podcast bersama The Common Folks SG pada Kamis adalah rancangannya bersama Ruhainis. Tambah Didi, dia turut merasa kecewa dengan tindakan Alif yang didakwa memberikan kenyataan tidak benar tentang perkawinan bersama kakaknya, Bella Astila, hanya untuk melindungi Ruhainis. Terbaru, Didi berkongsi sebuah video di mana kakaknya, Bella Astila, sentiasa melakukan perkara romantik terhadap abang iparnya itu. Menerusi video yang dikongsikan, Bella kelihatan membalut hadiah kasut untuk diberikan kepada Alif sempena ulang tahun kelahirannya baru-baru ini. Ujar Didi, kakaknya turut membeli kasut yang sama untuk dipakai dan kelihatan sedondon. Namun apakan daya, kasut itu masih disimpan oleh kakaknya sehingga ke hari ini malah tidak dipakai langsung. Ini ke tanda-tanda orang yang memang mau bercerai macam Kak Long nih. Kak Long punya effort untuk birthday abang, siap beli kasut untuk sama dengan Kak Long. Sampai hari ini kasut tuh tidak dipakai pun, kok orang nilailah sendiri. Terdahulu, Didi turut menjelaskan mengenai layanan bak putri Alif kepada Bella hanyalah bersifat sementara. Selain memaklumkan bahwa sikap Alif mula berubah selepas mula penggambaran bersama NRF. Perhatian, pihak admin tidak akan bertanggung jawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh penonton kami. Sila pastikan Anda berpikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Anda di sini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen yang ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggung jawab Anda sendiri. Terima kasih.